Oke cuy, kembali lagi di channel Abizar Al-Rifari bersama gue Abi, dan kali ini kita akan main game baru ya, namanya The Legend of Neverland. Gue belum pernah coba, jadi langsung aja kita jump in ke gamenya cuy. Udah masuk game ya, sekarang mari kita langsung coba aja. Servernya yang rekomendasi aja kali ya. Oke, gue pakai server yang rekomendasi aja. Oke. Oke, kita langsung pilih karakter ya. Yeah, for me ponytail is kinda okay. Nggak, kita nggak mau hode, kita pakai laki aja. Ini sih, ini lah. Kayak gini lah. Manusia, pergilah ke tempat di mana bunga berada. Oke. Kita nggak perlu lewat dia. Ada tanda itu, cuy. Tombol kanan untuk kunci menu dan mengontrol perspektif. Sampai kamu berada di puncak tertinggi dunia ini sendirian. Oi, yatto kita na. Maji ka. Namae kurai, saki ni namotte kure yo. Oke. Oh, disuruh masukin. Honjama, omae san no shime o hatasu toki ga kita na. Ya, gue masih pakai tulisan ini apa? Karena gue masih nerka-nerka ya. Jadi ya agak kelihatan, gak apa-apa lah ya, guys. Oke. Kamu mengatakan tadi, kemudian kamu bicara pada dirimu sendiri, oke. Mengapa ada tulisan itu berupa mata? Kebenaran. Oh, nge-lag. Gue kira karakter kita hilang aja. Ya, agak patah-patah ya. Agak burik nih, mohon maaf. Sio ini sih bagus sih. Wah, patah-patah cuy. Flower Fairy. Tuh, gue pengen ilangin tombol-tombolnya nih. Bentar.
Gue lagi nyari settingannya. Salah. Oh, masih ada cuy. Bentar. Ingat dulu pekerjaanmu sendiri untuk menghindar dilatih oleh Kak Charlene. Oke, milih job. Oh, kita swordsman aja, iya sih. Bagusan yang kedua ya. Kita yakin pilih ya. Tunggu, temukan Eye of the Dragon. Ini terus kemana? Temukan Eye of the Dragon dulu nih. 私の心は剣のように折れはしない. Ini koneksi gue cuy, koneksi gue. Oke, ada prolog ya cuy. Mencari Eye of the Dragon. Berbicara dengan Vincent. Terus Vincent di mana cuy? Vincent di mana sih? Oh, kita tinggal klik langsung diarahin. Oke. Saikin yoku mukashi no koto o omoidashite na. Oke. Ya, sorry. Koneksi gue cuy, koneksi gue. Ah. Berbicara dengan Philip. Oh, dia jalan sendiri. Oke. Kalau ada quest dia bisa jalan sendiri cuy. Kyou mo kaze ga atte kimochi ga ii tenki da. Oke. Ya, koneksi lagi. Sorry. Agak muter ya. Gue nggak tahu koneksi gue atau emang dari game. Oke. Iya kali ditendang langsung beneran. Oke. Kalahkan jin lampu gene. Oke. Oke, kita bisa serang. Oh, charge attack-nya kayak gini coba. Anda harus memilih satu target. Ini dong kalau milih. Aha. Oh, kudu diklik dulu tadi. Oke.
Oke, skill terbuka. Kita selesaiin quest dulu deh. Bicara dengan Philip. Ini masih quest-quest sih. Masih quest-quest. Oke, kita udah ngobrol sama Philip. Oke, koneksi lagi. Skill bisa di-upgrade. Oke. Kita up. Philip. Ah, udah terbuka. Bicara dengan Pepe, oke. Kamu pasti Pepe. Oke. Jadi ada quest-questnya ya, ada tas-tasnya gitu. Sekarang gue harus kemana? Yang dia mengikuti spora boleh. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Kalahkan spora yang mengepung. Itu buat mundur. Easy, ngelain spora easy. Koneksi lagi. Oke, ini masih tas-tasnya sih. Ini bicara dengan Vincent. Oke, mari kita bicara dengan Vincent ya. どこに行こうが、ここは永遠にそなたの家だ。 Pertumbuhan Flower Fairy. Oh, ada mentesnya ya tiap ini ya. Kita nggak bisa ini cuy. Nggak bisa teleport ya. Biar cepet. Apa mungkin... 理性の声に耳を傾けるのです。 Oke. Bisa menyerahkan. Ya, koneksi lagi. Seperti Flower Fairy atribut air. Oke. Oh, airnya si bocil ini ya. Oke, bisa berenang. Pinknya bagus sih tadi pas gue lihat. Oh, kita kudu doa. Oke, oke. Kekuatannya menaik. Evolve. Oh, Iris bisa di evolve cuy. Naik level kah atau? Oh, dia bisa nyerang juga. Dia bisa nyerang juga cuy. Bisa nyerang juga si apa? Si Iris ini. Gue pikir dia cuman hiasan kayak apa? Kayak aduh, kok lupa sih anjir? Kayak di Genshin. Ikuti petugas Divine. Oke. Okay.
tiba-tiba hilang. Paimon, astaga, iya gue baru inget Paimon cuy. Oke. Mari kita. Oh, ini bisa dilawan. Rasakan itu. Oh, buat ngedash cuy. Ini karakter gak bisa lari ya. Aku mau coba jurus ini. Apa perlu ditahan? Oke. Okay. Skill Iris dapat mengumpulkan monster. Ntar lu cuy. Pencet lu Iris. Wah, ini nyerang. Goblin. Oh, view gue ada. Oh, anjir tadi sempet. Kita X aja. Kita mati. Oke, okay. Kamu sudah revive Ori apa nih? Kok Master Goblin? Oke, kalah dia. Nice, nice, nice. No frame. Oke. Kita dapat orbe. Eye of God. Bicara dengan Charlene. Suaranya di ubah apa? Suaranya template-nya sama, tulisannya beda, cuy. Flower Fairy bisa di-update, oke. Okay. Iris bisa kita update ya. Oke, level 2 dia. Dia elemennya air ya cuy. Kita bicara lagi dengan Sherlyn juga. Level up.
Anda bahaya berbicara dengan Vincent. Kayak kalau udah beda orang, beda quest ya. Beda orang kayak udah beda quest, guys. Ntar kita lihat dulu deh. Agak patah-patah ya. Doko ni ikou ga, koko wa eiin ni sonata no iye da. Oke. Okay. Gue gak tau apakah gue yang patah-patah atau emang... Atau emang... Game-nya. Terbuka mount. Oke, okay, kita bisa naik ya. Oke, okay, kita bisa naik burung ini, cuy. Bisa naik. Bisa ngedes gak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa kalau sembari ngedes. Kemana sih? Ini gue. Burung gue mana tadi? Oh udah, ada. Oke. Okay. Wah, muter lagi wifi gue. Riseh no koe ni mimi o katamukeru no desu. Tapi... Ah... Oke, okay, kayaknya kita sudah ya sampai di sini untuk Legends of Neverland nih. Gue pertama kali coba, kita langsung lawan... Ketua Goblin tadi ya. Ya wifi gue patah-patah, nge-lag. Jadi daripada pakai emulator, kayak gue bakal nyoba di HP nanti kali ya, kalau misalkan gue udah beli capture card. Ya, dan paling sama gue kudu narik LAN emang. Kudu narik LAN gue biar kuat tuh wifi. Yaudahlah, paling segitu ya untuk Legends of Neverland yang pertama melawan monster goblin ya, kayak ketuanya gitu. Sampai jumpa di video-video Legends of Neverland berikutnya. Bye.